Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua baik-baik saja. Ya Rabbi salli ala Muhammad, 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 Ya Rabbi salli ala Muhammad. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman di kampung saya, tradisi adat istiadat mengenai marhabaan. Itu ada di acara 7 bulanan, cukur rambut bayi, dan juga malam rasulan. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Bani Badut. Oke, subscribe itu gratis. Turnuhun. Oke teman-teman, marhaba lagam setiap desa ataupun kampung itu berbeda-beda. Dan di dalam marhaba ada yang namanya tanya jawab. Rombongan si A tanya, rombongan si B jawab. Jadi tanya jawab. Itulah kekompakan marhaba. Kemudian lagamnya pun berbeda-beda. Kalau di kampung saya lagamnya seperti ini. Tala al-badru wa'adaina marhaba, marhaba ya marhaba. Min saniyatil wada'i marhaba, marhaba ya marhaba. Jadi itu rombongan si A, itu tanya. Rombongan si B jawab seperti ini. Marhaba ya nural aini, marhaba, marhaba ya marhaba, marhaba jadal Husaini, marhaba, marhaba ya marhaba. Ya, tadi jawab si rombongan B. Kembali lagi ke si rombongan A, tanya seperti ini. Wa jaba syukra alaina marhaba ya marhaba ya marhaba ya marhaba ya marhaba.
Muhammad. Itu tanya bagi rombongan si A. Kemudian dibalas, yaitu jawab dengan rombongan si B. Ya huma ruhaba. Jadi semakin tanya jawab itu semakin asik, nadanya juga nanti semakin tinggi. Ini ada lanjutannya lagi. Yang rombongan B tadi jawab, sekarang rombongan A lagi tanya. Seperti ini. Semakin kesini nadanya semakin tinggi, jadi suara itu harus benar-benar fit. Kalau merhaba kan banyak, banyak ininya, banyak temennya, jadinya suaranya menggema gitu, nambah semangat gitu. Kalau saya ini tutorial kan sendiri, mohon dimaklum apabila cepat serak. Jadi tadi tanya, sekarang jawab bagi rombongan si B. Jawabnya sama. Marhaba ya nuran aini, marhaba, marhaba. Al-'aini
Tadi rombongan B sudah jawab. Sekarang langsung narik lagi nih, yaitu bagi rombongan si A. Jadi semakin tinggi nadanya. Seperti ini. Kun, kun syafi'i. Tanya rombongan si A. Rombongan si B jawab seperti ini. Marhaba ya. Langsung ditarik lagi sama rombongan A. Yaumal hasri, yaumal hasri. Jawab rombongan B sama seperti nada atau lagam yang si rombongan A tadi narik. Jawabnya seperti ini. Marhaba ya. Lagi sama rombongan A. Marhaba ya. Langsung dijawab sama rombongan B. Marhaba ya, marhaban jandal Husaini. Ya tadi sudah tanya jawab rombongan si A dan B. Nah, kemudian tanya lagi nih si rombongan A. Nadanya makin tinggi. Lagamnya seperti ini. Rabbana salli ala ma marhaba ya, marhaba ya, marhaba ya hu khalafi khairi biqa'i marhaba. Marhaba ya, marhaba ya hu. Nah, itu tanya. Kemudian rombongan B jawab. Marhaba ya nur al-aini.
marhabaya, 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 marhabat jadal Husaini, marhabaya, marhabaya, marhabaya. Di tanya jawab rombongan A dan si B, ini bait yang terakhir. Nadanya tinggi. Si rombongan A tanya. Yahu wasbilisi, wasbilisi alaina Allah yahu yahu mujiban, ya mujiban, kul Allah ladai. Nah, itu tanya rombongan si A. Kemudian jawab rombongan B, sama. Lagamnya sama, nadanya juga harus tinggi. Seperti ini. Yahu Husaini, ya marhaban, ya marhaban, jadal Allah Husaini. Teman-teman, bait demi bait sudah kita lantunkan bersama. Jadi tadilah lagam marhaba di kampung saya. Itu saya berbagi pengalaman. Semoga video yang saya upload, yang saya buat ini bermanfaat bagi semuanya. Dan lebih semangat lagi belajarnya. Jangan sampai putus di tengah jalan. Putus itu menyakitkan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment video saya dan channel Bandi Badut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.